Budaya politik sedia ada perlu ditukar menjadi satu jihad transformatif besar-besaran yang bakal melahirkan satu generasi pemimpin baru Muslim yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang mulia, berintegriti dan berkompetensi. Itu penjelasan Profesor Emeritus UIAM Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan yang berkata usaha melahirkan generasi baru pemimpin itu beliau menamakan paradigma kepimpinan teokratik yang akan diselenggarakan secara kolektif dan kolaboratif antara pelbagai badan. Kata orang melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Usaha perlu digerakkan sekarang untuk kita saksikan barisan kepimpinan masa hadapan yang bukan sahaja berintegriti, malah mempunyai kepakaran dalam menguruskan sesuatu perkara. Dan pastinya, bila bercakap mengenai belia ini, moliklah kita untuk kita dapatkan kupasan daripada Majlis Belia Malaysia MBM. Dan bersama dengan saya, Fauzi Fazil, fellow penyelidik MBM, di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Fauzi melihat usaha melahirkan generasi baru pemimpin ini yang dinamakan paradigma kepimpinan teokratik ini? Bagaimana ia boleh dijayakan? Okey, baik. Yang pertamanya, saya menyutik kembali kenyataan yang dikeluarkan oleh Prof. Tan Sri Dr. Muhammad Kamal ini dan merupakan satu idea yang baiklah. Melahirkan belia yang punya impak yang itu iman, takwa, ihsan dan mahabbah itu merupakan perkara yang kita sokong dalam MBM. Hanya apabila kita berbicara mengenai isu membangunkan belia secara umum di negara ini, saya rasa idea di bawah ini PKT itu, paradigma kepimpinan teokratik itu agak sukar dilaksanakan dalam MBM kerana kita kena faham PKT yang dibawa oleh Prof. Kamal ini merupakan idea yang menjurus kepada belia Muslim saja. Matlamatnya memang melahirkan pemimpin baru Muslim yang bertakwa. Maksudnya menjurus kepada belia Muslim sahaja. Sedangkan dalam MBM, dalam negara Malaysia kita bukan hanya ada pemimpin dari belia Melayu Islam saja. Kita ada berbagai lagi pemimpin di latar belakang yang berlainan. Makanya kalau kita tengok kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Presiden MBM sendiri, Saudara Zulkifli Johar, beliau lebih menekankan prinsip hukum negara itu untuk ditekankan. Dengan tidak kita menyedarkan apa yang dibawa oleh Prof. Kamal ini, cuma saya rasa idea rukun negara itu lebih umum dan lebih merentas etnik dan agama. Lebih sesuai di Malaysia. Dan kita nak melihat kepada konteks yang lebih luas. Bukan hanya tertumpu kepada belia Muslim dan sebagainya, tapi kita ingin melihat kepada ekosistem dan negara kita yang terdiri daripada kalangan berbilang kaum dan sebagainya dan bercakap mengenai pemimpin yang berpengetahuan luas ini. Berintegriti pasti yang kita nak barisan pemimpin akan datang mempunyai sikap yang sebegini. Namun bagaimana nak melakukan perubahan itu? Di peringkat universiti apa perlu dilakukan? Di peringkat komuniti pula bagaimana? Dan di peringkat parti politik sebagai contohnya, bagaimana yang perlu dilakukan? Okey, baik. Kalau kita tengok pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh gerakan-gerakan sokong atau gerakan Islam di Malaysia ini, kita tengok idea-idea Islam yang kita tahu, idea umum Islam, nilai Islam yang baik itu cuba dibawa ke dalam masyarakat kita menggunakan berbagai istilah. Kalau sebelum ni kita tengok dalam ABIM, contohnya antara pertubuhan belia yang bernaung di bawah MBM, bawa idea fik muatanah, fik kewarganegaraannya, bawa satu idea yang sangat baik. Tapi idea itu tak disambut di peringkat masyarakat sivil di negara ini. Apabila ada istilah yang agak keislaman di situ, ya. Tapi apabila ABIM jenamakan balik idea fik muatanah ini kepada bangsa Malaysia, kita dapat lihat tahun 2020, tahun 2021 banyak NGO sivil yang kembali untuk bekerjasama dengan MBM bersama ABIM untuk kita tingkatkan tentang idea fik kewarganegaraan ini. Makanya di sini kita melihat bahawa kalau kita nak melahirkan generasi belia pemimpin baru lebih baik, maksudnya di sini kita kena bawa idea yang lebih bersifat umum, universal di situ, yang tidak membawa istilah mana-mana agama atau kaum. Tapi nilainya boleh jadi nilai Islam. Tapi ia perlulah istilahnya lebih umum dan dapat diterima ramai. Cumanya kalau kita lihat kepada kepimpinan sekarang, terutama ahli politik, berdepan dengan defisit kepercayaan. Apa perlu dilakukan oleh anak muda ataupun belia yang akan menggantikan orang lama ini untuk menjernihkan semula nama dan kepercayaan dalam kalangan rakyat, terutama kepada ahli politik dan juga pemimpin ini? Okey, kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Majlis Belia Malaysia ini untuk setakat ini, ya, antara program yang kita gerakkan secara besar-besaran adalah Rasuah Basta. Di sini saya dapat lihat kepimpinan MBM terutama oleh Saudara Zulkifli Johar memang kita kumpulkan untuk kita bersihkan balik
masyarakat kita ni daripada unsur-unsur rasuah di situ. Memang kalau kita nak lahirkan sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang kukuh, yang baik, yang bertamadun, banyak angle, banyak sudut yang kita kena bangunkan. Tapi untuk masa sekarang, fokus kita adalah untuk membasmi rasuah itu. Sama seperti yang dibawa oleh Prof. Kamal ini. Kita nak lahirkan sebuah generasi pemimpin masa hadapan yang bersih daripada pemikiran rasuah. Baik, terima kasih kepada Fauzi Fazil, merupakan fellow penyelidik MBM.